lagi di Mas-nya Brooklyn Street 125X. Nah, ini harganya sama spesifikasinya. Panjangnya 1875, lebar 700, seat bias bandirnya tinggi ya, 160, seat headnya 780, tinggi juga nih. Beratnya 111 kilo, injeksi, patat, teleskopik, belakang itu dia single shock, depannya single disc, yang belakang pommel, dan depannya 90/90. Bikin video ini om nih, jeroannya ya. Jadi kan ini sisanya segini nih, ini cuma hanya cover pelindung engine ya, ini bisa dilepas nih om. Kedepannya itu masih panjang tuh, masih panjang ya. Nah ini soket nih, soket dari sipun, mungkin ini ada berhubungan dengan ACG nya. Nah ini, oh ya, jadi yang atas ini pakai ESC, yang bawah pakai ini. Model sensornya kayak ini om, kayak punya Nex. Jadi kemungkinan injektornya juga modelnya seperti Nex. Geseknya ini kuilnya di sini om, jadi posisi demonstrator ini digantikan kuilnya om. Ya, oke. Jadi jeroannya seperti ini om ya. Jadi gasnya itu throttle bar wire, jadi pakai dua ya. Pakai dua ya, kabel gasnya pakai dua. Oke, ini kalau dari atas itu dia punya perkat sama kayak punya Hayate, dia ada giginya di tengahnya. Oke, jadi kalau saya sih feeling ini harusnya bisa ya pakai ban 14 ya, kering 14 nya. Ini tromolnya sama kok sama Adres, jadi diameter tromol sama asnya sama. Oke, jadi kita yang diinjek-injek jeroannya 650 mili. Engine-nya SEP, jadi basicnya memang dari Nex, mesin Nex. Tapi di pengembangan kipasnya dia warnanya putih, lebih rapet kisi-kisinya. Ini ada sensor O2 ada. Kalau pelantikin dia kan tuh sama sini. Ini kalau di pinjam berada, mesin-mesin dan dia udah pakai belum, oh pakai aja belum. Udah pakai set switch kan, jadi kalau dituling ini mati nanti. Ya, silikatnya ini jeroannya nih. Nah, ada sensor O2 nya di knalpot, sisi-sisi dari bloknya. Cover sedikit dia untuk 500, cuman dia ini depannya nggak model tutup yang pakai keong, gede-gede tapi jadi beda om. Ini kampas gandanya dari payah Hayate itu dikit aja, bentuk aja mirip. Dan dari speknya di belakang kan juga gitu dia om. Oke, sudah nih hari intip jeroan dari mesin Brookman Street. Starternya nih, starternya saya hidupin ya. Starternya ini dia silent, nggak ada dinamo. Nah, nggak boleh nyalain. Jadi dia tuh nggak ada dinamo starternya ya, udah ACG tuh. Udah ACG kita lantik. Jadi dia di sini, di magnet. Kapasitas olinya 6,5. Sama kayak Andre, di sini ada premium karpet. Itu buat medium ya. Buat yang penasaran ya. Kalau mesin saya sih pernah pakai Avernus ya, enak sih. Irit juga. Cuman nih kelebihannya nggak ada dinamo starter aja, jadi starternya halus, ngikutin selera konsumen Indonesia nih. Nah, nah nih. Om tinggi berapa om? Tinggi berapa? 178. 1? 178. 178. Nih, ini tinggi 178. Kakinya enak om? Di deck? Enak ya? Nah, itu enak kan? Masih lega juga decknya. Selonjor coba, selonjor enak om? Nah, tuh, selonjor. Intinya sih lebih gede dari atas ya, lebih gede, lebih lebar. Harusnya sih lebih nyaman, harusnya. Ya nanti ya kalau udah turun motor saya coba. Ini kan estimasi pengirimannya Januari atau Februari 2024 om.
Kalau menurut saya sih belakang masih agak sedikit kedodoran ya, karena bodinya terlalu gede. Jadi walaupun dia udah ring 12, profilnya kan dia per 100 per 80. Jadi masih kedodoran sama bodi. Kemudian